بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support pada channel ni. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah seram dan kisah misteri perjalanan Kuala Terengganu ke Melaka. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jom bersama dengan akak. Sebelum akak meneruskan kisah pada kali ini, akak gelarkan seseorang ni sebagai Aman, bukan nama sebenar tau. Kisah yang Aman nak ceritakan ni adalah kisah benar yang berlaku kepada Aman lebih kurang pada awal tahun 2017 macam tu. Aman masa tu dengan kawan baik dia ni ada buka satu kedai dekat Maidin, Kuala Terengganu. Jadi sepanjang proses nak pergi set up kan kedai dekat Kuala Terengganu tu, mereka terpaksalah ulang-alik dari Melaka ke Terengganu, Terengganu ke Melaka, macam tu lah. Boleh dikatakan hampir setiap hari mereka ni akan ulang-alik Melaka ke Terengganu menggunakan lebuh raya LPT2. Sepanjang melalui lebuh raya LPT2 ni, mereka cukup tertarik tau dengan satu perhentian yang ada dekat kawasan LPT2 tu. Kalau orang yang biasa menggunakan LPT2 ni, memang tak asing lagi lah dengan perhentian Prasing. Korang pernah dengar tak? Perhentian ni memang cantik korang. Terletak jauh dari lebuh raya LPT ni. Kalau kita susur nak kehentian tu dari lebuh raya, kena ambil masa dalam 2 ke 3 minit macam tu lah. Kalau kita susur nak kehentian tu dari lebuh raya, kena ambil masa 2 ke 3 minit jugalah untuk sampai kehentian tu. Kalau kita lalu dari lebuh raya, memang sayup mata memandang tau keindahan hentian Prasing tu. Jadi Aman dengan kawan Aman ni, dia dah banyak kali dah nak singgah dekat hentian tu. Tapi niat mereka ni tak kesampaian. Sebabnya mereka ni tiba je dekat hentian tu, mesti dah lewat malam. Jadi Aman dengan kawan Aman ni selalulah bergurau untuk masuk ke hentian tu. Tapi mereka tak jadi masuk pun dan mereka meneruskan perjalanan. Hanya sekadar rasa, aku nak masuk lah kat situ. Aku nak masuk lah kat situ kan. Biasalah sama-sama member kan bergurau. Waktu dekat Kuala Terengganu, masa mereka tengah menunggu pekerja kemas-kemaskan barang-barang macam tu, mereka ada berkenalan dengan seorang anggota polis tau. Anggota polis yang berkhidmat dekat IPD Kuala Terengganu. Kebetulan anggota tu orang Melaka juga. Jadi semakin rancak lah mereka ni berborak punya berborak. Sehinggalah termasuk kepada cerita mengenai perhentian Prasing tu. Anggota polis tu Aman gelarkan sebagai Awi. Awi ni pun bukan nama sebenar tau. Awi ada nasihatkan kepada mereka supaya jangan singgah dekat hentian Prasing tu pada waktu malam. Dia kata banyak kejadian aneh yang berlaku dekat hentian tu bila menjelang malam. Jadi mereka ni macam tertarik jugalah dengan cerita Awi ni kan. Sebab hentian yang disebutkan oleh Awi tu adalah hentian yang memang mereka idam-idamkan untuk berhenti kat situ. Sehinggalah pada satu hari tu, Aman dengan kawan dia ni serta seorang lagi lah rakan mereka tu, dia panggil sebagai Wan dengan Ayi. Maknanya rakan yang mula-mula tadi pun Wan, ada seorang lagi nama Ayi, macam tu lah. Jadi Aman dengan Wan dengan Ayi ni sampai awal dekat kawasan hentian Prasing tu dan mereka ambil keputusan nak singgah lah. Kali ni kena singgah kali ni. Itulah kali pertama mereka tu dah berkali-kali nak singgah. Tapi kali ni mereka lalu dekat LPT2 untuk pertama kali dan mereka singgah dekat hentian Prasing tu. Memang serius yang sumpah, memang cantik kata mereka tau. Cantik sangat hentian tu. Struktur bangunan dia memang cantik sangat, luas sangat hentian tu. Sebab
Hentian ni menghubungkan dua arah, iaitu dari Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke Kuala Terengganu, macam tu. Senang cakap, dua hala kongsi satu perhentian je. Kedai dekat situ memang banyak, tapi peliklah, tak ada satu kedai pun yang buka dalam banyak-banyak kedai yang ada kat situ. Jadi mereka pun singgah jugalah kat situ untuk berehat, nak lepaskan hajat, macam tu kan. Tandas dekat situ, usah dicakap lah. Memang luas betul tandas. Luas satu hal, bersih pun bersih. Jadi mereka pun pergilah copkan tandas tu seorang satu. Tak ada nak berkongsi tandasnya. Mereka ambil seorang satu pintu tau. Almaklumlah, banyak kot tandas kat situ. Cuma mereka bertiga sahaja yang ada dekat hantian tu. Jadi tak payah nak berebut lah. Jadi mereka pun on lah melepaskan hajat mereka masing-masing kat situ. Masa masing-masing tu tengah leka melepaskan hajat, masing-masing tu ada terdengar bunyi air pancuran tau. Dari bilik air seolah-olah ada orang tengah mandi. Disertai pula dengan ada bau sabun sekali, package tau. Confirm lah orang tengah mandi kan. Kalau kita dengar pun, oh ada orang ni, ada orang. Jadi mereka fikir ada orang lain singgah dekat kawasan tu untuk mandi. Maknanya bukan mereka je lah yang ada kat situ. Selesai buang hajat semua, mereka pun berjalan pergi ke parking kereta. Yang peliknya, hanya kereta mereka sahaja yang ada kat situ. Mungkin kot orang yang mandi tu parking dekat kereta, dekat sebelah haluan ke Terengganu, ke Kuala Lumpur, macam tu lah. Jadi mereka bertiga pun pergilah dekat parking sebelah sana. Pelik juga. Memang tak ada kereta korang, tak ada. Jadi untuk pastikan memang ada orang mandi dekat bilik air tu tadi, mereka bertiga pun pergilah periksa satu persatu bilik air yang ada kat situ. Yang bertambah peliknya, bilik air semua kosong. Tak ada orang pun yang gunakan ataupun telah menggunakan bilik air tu. Sebab apa? Sebab bilik air tu kering, seperti dah lama orang tak guna bilik air kat situ. Jadi mereka pun malas lah nak fikir apa yang berlaku tu kan, lantak lah. Mereka pun teruskan perjalanan ke Kuala Terengganu. Mulai dari hari itulah, mereka tak pernah dah singgah dekat hentian tu. Tapi selalulah mereka ni bergurau, nak masuklah ke susu hentian tu, nak masuklah. Tapi tak jadilah, mereka teruskan perjalanan. Dia tengok macam tu je, tak apalah. Pelan Elio tak apalah kan. Sehinggalah pada hari pembukaan kedai mereka, malam tu mereka konvoi tau. Masa tu Aman dia bawa helak bersama dengan ada seorang lah pekerja wanita dia. Wan pula dia bawa syarat bersama dengan beberapa pekerja, lepas tu dia bawa juga ahli keluarga dia. Driver pertama mereka, Zul, dia bawa van. Driver kedua dia, Tony, bawa lori time tu nak angkut barang kan. Waktu masuk ke LPT2 dari Gambang, mereka berpecah. Wan dia jalan dulu sebab dia tak bawa barang, so dia boleh gerak dulu lah. Aman yang kedua gerak sebab dia tak boleh laju sangat, belakang kereta dia ada cila. Zul yang ketiga dan Tony yang keempat. Waktu Aman tengah leka berbual dengan staf perempuan dia yang ada dekat sebelah dia tu, tiba-tiba ada satu kereta ni potong kereta mereka tau. Kalau tak silap Aman lah, kereta Viva kot. Aman nampak kereta yang potong Aman tu laju betul bawa. Tiba-tiba dekat depan mereka tu, mereka nampak macam kereta terbabas tau, ke kanan jalan. Dah bawa laju, macam betul-betul dia hilang kawalan tau. Memang nampak sangat terbabas tau. Jadi staff tu, dia menjerit, dia kata kereta tu dah terbabas, kereta tu dah terbabas, macam tu. Aman pun dia nampak kereta tu memang terbabas. Dia terbabas ke kanan jalan. Sama juga apa yang staff dia nampak, sama je. Tapi bila tiba saja dekat tempat kereta tu terbabas, rupanya memang jalan tu membelok ke kanan. Betul. Tapi jalan tu, Aman yakin dia tengok jalan tu straight, lurus je. Tak ada bengkang-bengkok, jalan yang lurus, macam pelik. Alhamdulillah lah, mereka ni tak ikut apa yang mereka nampak. Kalau mereka ikut jalan yang dia nampak tu, dia nampak macam lurus je kan, berkemungkinan mereka pun akan turut terbabas dan akan jatuh ke dalam gaung. Jadi Aman pun diteruskan perjalanan dan alhamdulillah lah, dia selamat sampai ke Maidin lebih kurang pukul 6 pagi. Cuba korang bayangkan, kita ni selalu dikaburi dengan perkara yang kita rasa ada jalan kat situ, kita terus. Itulah
yang memungkinkan kemalangan untuk kita. Jadi kita kena sentiasa ingat Allah tahu, supaya kita ada pendinding. Jadi aman dan yang lain, Wan dah sampai dulu dah. Dia dah lepak dah kat kedai mamak, dekat kedai Maidin. Bukan kedai Maidin, dekat Maidin tu lah. Dia menunggu yang lain tiba dekat situ. Sewaktu Zul sampai, yang ni yang takutnya. Muka Zul ni kelihatan sangat pucat tau. Jadi Aman dia tanya pada Zul apa yang berlaku. Zul jawab, dia kata sewaktu dia nak sampai dekat susu keluar tol Batu Nam, dia ada nampak tau seorang perempuan tua tengah berdiri bungkuk dekat tengah jalan. Memang dia nampak. Bila Zul tiba berhampiran dengan perempuan tua tu, secara tiba-tiba perempuan tua tu menoleh kepada Zul dengan wajah yang hodoh tau. Lepas tu perempuan tua tu melintas seperti angin yang melanggar van yang dipandu oleh Zul. Mau tak terkejut Zul? Zul terpaksa berhenti secara mendadak lah. Mengejut tu berhenti. Dan hentian yang mengejut tu mengakibatkan Dalson, pekerja Nepal dia lah, terhantuk dekat dashboard van. Mengakibatkan kepala pekerja dia tu benjol. Keesokan harinya Zul demam teruk tau, dan terpaksalah dimasukkan ke hospital sebab tak tahulah dia terlampau tak boleh nak kontrol ketakutan. Jadi Aman dia ingat gangguan tu cukup sekadar kat situ je, tapi sebenarnya Aman silap. Masa semua acara pembukaan kedai tu dah selesai, settle semua, Wan pun dia bergerak untuk balik ke Melaka time tu. Zul masih lagi dekat Wat, manakala Tony diarahkan untuk menunggu lebih kurang seminggu lah dekat Terengganu untuk pastikan semua keperluan kedai kat, cukup kat situ lah. Jadi Aman dengan Wan, dia mulakan perjalanan. Mereka ni gunakan kereta yang dipandu masing-masing tau. Maknanya bukan berkongsi kereta. Sewaktu keluar je dari Tol Batu Nam, Aman dia perasan yang lampu alternator kereta yang dia pandu tu menyala. Hati Aman ni, dia mula rasa tak sedap hati. Macam ada benda je yang tak baik yang akan berlaku. Ya, ada yang tak kena ni, ada yang tak kena ni. Jadi Aman, dia tak bagi tahu pada Wan yang memandu kereta dekat depan. Sebab Aman ni, dia tak nak Wan tu risau tau. Mereka pun meneruskan perjalanan sehinggalah mereka tiba dekat susu keluar hentian Perasing. Tiba-tiba, lampu kereta yang Aman pandu, dia jadi macam lampu suluh atau yang kurang bateri tau. Korang pernah tengok tak? Bila lampu suluh kurang bateri, boleh juga ketuk-ketuk kan? Sama-sama kat depan tau. Aman dia telefon Wan, dia nak bagi tahu perkara tu. Pada mulanya Wan dia takut nak berhenti sebab mereka betul-betul berada dekat simpang masuk hentian Perasing. Tapi kereta yang Aman bawa tu betul-betul mati dekat simpang masuk Perasing tu. Jadi nak ke, tak nak ke, suka ke, tak ke, mereka terpaksa berhenti dekat situ. Memang Wan pun kena berhenti kat situ, kena tolong pada Aman ni. Sewaktu Aman ni tengah periksakan kenderaan tu, Aman ada terdengar suara kanak-kanak ketawa dekat atas bukit dekat susu masuk tu. Jadi Aman dia ambil keputusan, dia nak naik je kereta Wan. Lepas tu dia nak cari susu keluar yang terdekat lah untuk hantar semua staf perempuan dengan keluarga Wan dekat situ. Macam tu. Susu keluar yang berhampiran waktu tu, kalau tak silap lah, susu keluar Jabu. Aman memang tak berapa nak ingat. Tapi itulah yang dia cuba ingat. So waktu Aman ni dah naik kereta, Aman perasan tau staf perempuan dia tak naik lagi kereta. Tak ada dalam kereta masa tu bersama dengan mereka. Jadi Aman dengan Wan, dia turunlah semula daripada kereta dia tu untuk pergi cari staff. Tak sure lah, Wan bawa van, dia bawa kereta lah. Dia turun daripada kenderaan dia tu, dia nak pergi cari staff perempuan tu. Apa yang peliknya, staff perempuan tu tengah duduk mencangkung atas divider. Apakah hairnya, kau tu perempuan mencangkung pula kat situ, dekat tepi jalan tau. Waktu tu Aman rasa macam ada yang tak kena dengan staff dia tu. Something wrong kan kat situ. Aman dipanggilkan staff dia tu, Ikin nama dia tau. Ikin dia panggil. Lepas tu dia ajakkan Ikin masuk dalam kereta Safwan tu. Alhamdulillah lah, mereka selamat menghantar semua pekerja wanita dan termasuk ahli keluarga Wan tu ke simpang keluar Jabu. Dan mereka menunggukan si Wan yang lain-lain lah dekat situ sementara mereka mencari alternatif untuk betulkan kereta yang tersadai dekat simpang Perasing tadi.
Alhamdulillah juga berkat usaha mereka, mereka berjumpa dengan anggota bomba yang bertugas dekat balai bomba dekat situ. Anggota bomba tu penyelamat lah kat situ, dekat Indra Mahkota nama tempat tu. Syek nama anggota bomba tu. Jadi Syek ni lah yang membantu mereka ni menyelesaikan masalah kereta tu sampailah kereta tu berjaya dihidupkan semula. Terima kasihlah kepada Syek time tu kan. Jadi Aman dengan Safwan, dia pergilah ambil semula semua kaum wanita yang mereka tinggalkan dekat Simpang Jabor tadi, dan mereka pun meneruskan perjalanan untuk balik semula ke Melaka. Sepanjang perjalanan dari Jabor menuju ke gugusan Palung, semuanya berjalan lancar tau. Tapi setibanya mereka dekat gugusan Palung, waktu tu Aman rasa mengantuk sangat-sangat. Dan Aman dia buka lah sikit-sikit je tingkap untuk isap rokok time tu. Sehinggalah habis Aman isap rokok kan, Aman dia tutup semula lah tingkap tu. Pada masa tu tiba-tiba Ikin cakap dekat Aman tau, "Bos, baca apa-apa surah?" Aman tanyalah pada Ikin, "Eh, kenapa Ikin?" "Baca je lah," dia Ikin cakap macam tu dekat bos dia. Jadi Aman pun dia mulalah baca surah yang Aman hafal, termasuklah ayat kursi. Selesai Aman baca ayat kursi, tak semena-mena Ikin tu menangis. Aman tanyalah kenapa Ikin menangis. "Sedih," dia jawab tu je. "Sedih." "Sedih kenapa pula?" Aman tanya. Lepas tu Ikin diam je, tak bagi respon apa-apa. Dia terus juga tiba menangis kat situ. "Apa hal si Ikin ni? Ha, ribut tak ada, angin tak ada, tiba-tiba menangis. Kau orang rasa?" Lepas tu Aman ditanya lagi, "Ikin janganlah menangis. Nanti kalau ada roadblock polis nanti, polis ingat kan saya buat apa-apa pula dekat awak. Janganlah nangis." Lepas tu korang, Ikin tu jawab macam ni tau, "Ni bukan Ikin. Ni bukan Ikin." Ya Allah, waktu Ikin tu cakap ni bukan Ikin, bulu roma Aman ni berdiri serentak. Seram yang teramat sangat time tu. Aman dia cakap macam ni, "Kalau bukan Ikin, baik kau duduk diam je. Kalau kau kacau aku, aku tumbuk muka kau." Sebenarnya waktu tu Aman dia memang takut. Takut-takut beranilah macam tu. Dia lebih takut daripada berani. Waktu tu dia terpaksa bersabar sehinggalah tiba dekat area Palung 7, area Palung 8 lah. Aman dia tengok si Ikin masa tu menurunkan badan dia dari kerusi penumpang, lepas tu dia bukakan sweater yang dia pakai dan dia balut dekat atas kepala dia. Aman dia cubalah mengerling ke arah Ikin pada ketika tu, nak tengoklah betul ke tak macam tu. Tak boleh lah sebab Aman kan dia tengah memandu, jadi dia nak fokus betul-betul pada apa yang Ikin buat tu memang tak boleh time tu. Tapi dia dapat kerling macam tu je. Ya Allah, waktu tu Ikin nampak seakan-akan pocong yang terkujur sebelah Aman ni, siap dengan bunjut yang dia ikat dekat atas kepala dia tau. Waktu tu punyalah Aman ni rasa seram. Biasa dia tengok cerita dalam TV je kan, cerita pocong-pocong ni semua. Sekali berlaku betul-betul pada diri dia time tu. Hanya Allah je yang tahu perasaan Aman pada ketika tu. Dia nampak Ikin tu berkelakuan seperti pocong tau. Aman dia nak call Wan, dia nak suruh Wan tu berhenti, tapi tak sampai hati sebab Wan tu ada bawa budak kecil bersama dengan dia. Jadi nak ke tak nak, Aman ni diteruskan perjalanan dia walaupun time tu memang ketakutan dah menguasai diri dia. Masa mereka melepasi simpang ke Palung 13 time tu, tiba-tiba Ikin bersuara lagi tau. Ikin dia tanya macam ni, "Dah tiba ke?" "Ha," gitu dia tanya. Aman pun tanyalah dia, "Tiba mana?" "Dah tiba ke?" "Tiba mana?" "Oh, dah lepas," Ikin jawab macam tu. Apa yang dah lepas ni? Aman jadi blur sekejap. Aman tak tahu apa yang dimaksudkan dengan Ikin tu, "Dah tiba," lepas tu "dah lepas" kan. Aman diteruskan juga memandu dengan Ikin yang masih menangis dekat sebelah tu. Ada masa dia macam macam ada yang tak kena lah macam tu, macam tak selesa tau Aman time tu. Sehinggalah mereka tu tiba dekat pasir besar, barulah Aman dah tak dengar dah suara tangisan Ikin. Lepas tu
dia nampak ikan tu dah tertidur tau, dia keling macam tu. Kalau tak sebenarnya nangis tak meremang korang. Alhamdulillah jugalah, sesampainya mereka dekat pekan gemencih, ikan dia dah mula sedar daripada tidur dia lah. Lepas tu dia dah tak menangis dah macam tadi. Bila Aman tanya pada ikan, apa yang berlaku ikan, apa yang berlaku tadi, ikan tu kata dia langsung tak sedar apa-apa. Dia kata dia cuma tertidur je sepanjang perjalanan tu. Mungkin bagi sesetengah orang lah, cerita dari Aman ni kurang menyeramkan. Tapi untuk Aman, itulah pengalaman dia sendiri. Peristiwa tu berlaku memang seram. Hanya Allah sahaja yang maha tahu keseraman yang dilalui. Aman juga dia minta maaf sebab penceritaan dia ni tak cukup baik. Tapi dia sekadar berkongsi cerita di mana korang pun mesti pernah lalui pengalaman yang seakan macam tu ataupun macam tu. Korang boleh komen untuk kongsikan kisah korang. Sekian, terima kasih. Sekian sahaja untuk kisah seram pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Jangan lupa korang untuk like, share dan subscribe. Dan sentiasa support untuk akak. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Bye.